Kamu rasa cikgu boleh guna tak kanta pembesar ni untuk tengok mikroorganisma? Mikroorganisma ialah hidupan seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Rasa ada tak perbezaan di antara fungi dan juga fungus? Kalau fungi, dia banyak. Kalau fungus, yeast, mukor, penicillium, yang tiga-tiga ni kamu kena gunakan mikroskop. Contoh protozoa, kita ada ameba dan juga paramecium. Kamu boleh lihat contoh gambar ameba dan juga paramecium. Yang ketiga, kita ada alga. Alga ni ialah mikroorganisma yang mempunyai sifat tumbuhan, iaitu dapat membuat makanan sendiri melalui. Aku nak terangkan sedikit ni mengenai bakteria. Sebenarnya, kalau kamu dah basuh tangan dia ke, protozoa ke, alga ke, sangat-sangat kuat. Kenapa? Jadinya itulah penyerangan cikgu tentang virus.